Halo kawan-kawan semuanya, bersama AHY underscore TV channel. Kawan-kawan, terlihat di Siwalan Kerto ini, kawan-kawan, tadi terlihat bagaimana stasiun komuter sudah tidak difungsikan lagi, kawan-kawan. Gak tahu apa penyebabnya. Sekarang ada berapa titik stasiun komuter di Surabaya sudah tidak berfungsi lagi dan terkesan menjadi gedung yang kosong dan banyak coretan, yang menjadi tempat yang agak angker kalau malam, kawan-kawan. Saat ini di kawasan Ayani arah ke Embong Bunder Waru, kawan-kawan. Jadi di Embong Bunder Waru ini akan terlihat arus silang dan arus putar, kawan-kawan. Jadi di kawasan ini memang harus standarnya itu harus digunakan sen. Terlihat bagaimana mobil di depan ini yang satunya pakai sen, satunya tidak. Jadi memang di arus yang seperti ini seharusnya memang perlu difungsikan ratingnya atau lampu sennya, kawan-kawan, karena ini adalah arus silang. Jadi yang kanan ke kiri, yang ke kiri ke kanan itu memang perlu ada isyarat atau komunikasi antar pengendara, kawan-kawan, agar tidak terjadi totolan begitu, kawan-kawan. Dan di arah ke Medaeng ini akan terlihat jalur yang arah menuju tol dan jalur bawah. Jadi untuk kawan-kawan yang akan menuju jalur bawah, hati-hati, jangan sampai ada keliru jalur. Kalau Anda keliru jalur masuk tol, wah, tentunya Anda akan putar baliknya jauh sekali, kawan-kawan. Anda tahu bagaimana tol itu exitnya, keluarnya harus melalui exit tol. Jadi ya, kalau Anda keliru jalur, ya alamat, Anda akan kelewatan jalan sangat jauh sekali, kawan-kawan. Arah pintu masuk tol Medaeng ini, kawan-kawan, sebelum jembatan ini biasanya dibuat parkir parkir truk, kawan-kawan. Parkir truk sering terjadi parkir di bahu jalan. Ya, tentunya sangat berbahaya, kawan-kawan, karena ini merupakan jalan yang ramai dan banyak kendaraan yang masuk ke arah tol Medaeng, arah Surabaya atau Sidoarjo atau Mojokerto, kawan-kawan. Terlihat bagaimana kita melintas di pertigaan antara Medaeng dengan taman, kawan-kawan. Di jalur ini sudah mulai volume kendaraan itu sangat tinggi, di mana di jalur ini akan didominasi motor dan truk, kawan-kawan. Di pertigaan Espatindo dan pertigaan Taman itu dari arah jalan dari Espatindo ini memang banyak keluar volume kendaraan yang dari Espatindo itu biasanya tinggi sekali, sehingga ketika mereka keluar akan mengganggu jalan utama kayak tamannya, kawan-kawan. Begitu juga dengan pertigaan Taman, ketika masuk ke jalan kampung tamannya itu akan mengganggu volume kendaraan yang arah jalan utamanya, karena dari jalan utamanya ini sangat tinggi sekali volume kendaraannya, kawan. Ketika terhenti berapa menit aja atau berapa detik akan antriannya sangat tinggi sekali. Dan ketika terlihat kemacetan seperti ini, kawan-kawan, biasanya ada masalah di jalan ini, kawan-kawan. Nggak tahu itu
kecelakaan atau mogok, biasanya seperti itu kawan-kawan. Kita lihat apa yang terjadi di depan kita. Ini biasanya kalau terlihat seperti ini, biasanya ada masalah di depannya kawan-kawan. Lihat bagaimana antrian kendaraan sangat tinggi, berarti seperti merambat kendaraan yang melaju di sini. Ini tidak seperti biasanya kawan-kawan. Bagaimana, karena kita sudah melintasi pertigaan taman, jadi kalau sudah melintasi pertigaan Sepatindo dan taman biasanya lancar nih kawan-kawan, tapi setelah kita melintasi masih macet, jadi ada masalah setelah pertigaan taman ini kawan-kawan. Kita lihat apa yang terjadi kawan-kawan, kita telusuri apa yang terjadi. Memang di jalur ini banyak sekali truk-truk kawan, karena di sekitaran jalur tengkorak ini banyak pabrik dan gudang kawan-kawan. Jadi otomatis di jalur ini banyak kendaraan yang berlalu lalang, kendaraan muat atau kendaraan armada angkut kawan-kawan. Di jalur ini memang merupakan penghubung antar luar kota, antara Surabaya dengan Sidoarjo dan seterusnya, Mojokerto atau ke arah ke luar kota kawan-kawan. Kita lihat apa yang terjadi kawan-kawan, kok antrian atau macetnya panjang sekali kawan-kawan. Kita lihat apa yang terjadi. Biasanya kalau seperti ini ada kecelakaan atau kendaraan yang mogok kawan-kawan. Kita lihat apa yang terjadi, kita telusuri sebab kemacetan ini. Jadi memang di jalur ini kita harus menjaga jarak, karena di jalur ini sangat rawan sekali akan trotolan. Terlihat kawan-kawan bagaimana ada tronton yang mogok, jadi tronton ini agak malang sedikit, jadi sehingga mengganggu jalur utama kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih Anda telah menonton channel yang saya suguhkan kepada Anda. Tentunya saya ingin mengharapkan kawan-kawan semuanya selamat dalam berkendaraan, safety driver kawan-kawan. Saya tidak ingin kawan-kawan semuanya ada masalah di perjalanan Anda kawan-kawan. Kawan-kawan, kita masih dalam bincang santai bersama AHY underscore TV channel. Kawan-kawan, di jalur manapun selalu ada momen yang tidak terduga, selalu ada hal-hal yang di luar prediksi kita atau dugaan kita. Jadi kita harus selalu tetap waspada dalam berkendaraan kawan-kawan, karena kita tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi di depan kita. Jadi yang penting kita harus selalu kita terapkan sebelum kita berkendaraan, ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam diri kita kawan-kawan. Standar yang harus kita terapkan pada diri kita, di mana yang pertama, kita harus selalu dalam keadaan sehat dan stamina yang
normal atau sehat kawan-kawan. Dan yang kedua, kita harus mengerti kendaraan yang kita gunakan itu benar-benar layak untuk digunakan. Kita harus mengetahui karakter kendaraan yang kita gunakan kawan-kawan, apakah itu sudah layak atau belum. Jadi ketika Anda layak, jadi Anda harus bisa gunakan kendaraan tersebut. Dan yang ketiga, kita harus benar-benar mempersiapkan waktu kawan-kawan. Jangan kita dikendalikan oleh waktu. Itu sangat berbahaya sekali kawan-kawan, karena ketika kita dikendalikan oleh waktu, kita akan berambisi untuk mengejar waktu itu kawan-kawan. Dan bahayanya ketika kita di jalur yang kita lalui itu sangat rentan dengan kecelakaan kawan-kawan. Banyak kejadian-kejadian di jalur manapun atau di jalur tengkora ini, di jalur Trosobo ini, sering terjadi seperti itu kawan-kawan. Seperti kendaraan yang biasanya dikejar oleh waktu itu seperti bus atau armada angkut seperti Lombok, sering terjadi kecelakaan karena mereka dikendalikan oleh waktu, bukan si pengemudi yang mengendalikan waktu kawan-kawan. Jadi kita persiapkan waktu sebaik mungkin agar kita aman dalam perjalanan. Di jalur tengkorak ini sudah ada berapa titik di jalan tersebut digambar orang tergeletak. Jadi itu merupakan olah TKP kawan-kawan. Jadi ada berapa gambar orang di tribun geletak itu, ada dua. Yang satu di jalur kiri, yang satu di jalur kanan. Dan di tribun taman ada satu yang di jalur kiri kawan-kawan. Jadi ini merupakan olah TKP dari kepolisian, bahwa itu menunjukkan ada kejadian kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya korban kawan-kawan. Ketika itu tidak terjadi korban tewas, itu tidak digambar orang di jalan tersebut kawan-kawan. Ketika ada yang meninggal atau tewas dalam kecelakaan tersebut, akan digambar di jalan tersebut, di titik kecelakaan tersebut kawan-kawan. Jadi dalam bulan ini sudah ada tiga kawan-kawan, sudah ada tiga. Jadi saya tidak ingin kawan-kawan yang melintas di jalur manapun, terutama pengemudi motor, mobil atau kendaraan apapun, Anda harus hati-hati kawan-kawan. Jangan Anda terkena masalah dengan kecelakaan kawan-kawan. Hati-hati selalu, jaga jarak, beri toleransi.